Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Bilar dengan coachnya Delon sedang latihan vokal. Terlihat Rizky Bilar begitu antusias dan bersemangat saat latihan vokal. Ya, karena dia ingin memberikan penampilan yang terbaik. Juga sang manajer yang selalu hadir memberikan support. Terlihat selesai latihan vokal itu, Derry berkumpul bersama Rizky Bilar. Ya, pada saat sesi latihan juga nampak ketika itu Coach Delon memberikan pengarahan yang membuat Bang B terus berusaha memperbaiki vokalnya dan belajar terus. Ya, dia begitu bersemangat mendengar pengarahan yang diberikan oleh Coach Delon tersebut. Tahu dan melihat Rizky Bilar latihan vokal, yang mana nampak Bilar begitu bersemangat dan antusias memperbaiki vokal dirinya, hingga membuat si Dedy Lesti menjadi bangga dan berbahagia saat ia menyaksikan dan dapat kabar itu saat syuting di Taiping Tasbih tentunya, guys. Ya, di hari ini nampak keseruan keuangan saat mereka tak bersama. Namun nyatanya hati mereka selalu padu dan Lesti pun mendukung hal terbaik bagi kekasihnya. Apalagi latihan vokal yang dilakukan Bilar itu untuk menunjang penampilan serta aktivitasnya secara profesional ke depannya. Tentu saja hal itu mendapatkan dukungan dari sang kekasih. Ya, karena Lesti dan Bilar sama-sama saling support satu sama lain atas kebaikan kekasihnya tersebut. Baik Lesti dan Bilar berharap Lesti dan Bilar sendiri bisa berproses untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Tentu dengan Bilar semangat berlatih vokal, insya Allah vokalnya nanti akan lebih baik. Dan kita melihat progresnya bahwa Bilar mulai mengerti dan memahami cara bernyanyi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tentu saja hal itu menjadikan kita semua merasa bahagia dan bangga juga sama Bilar seperti Lesti, karena Bilar terus berusaha memperbaiki diri, terus menempa diri untuk memberikan penampilan yang terbaik bagi para penggemarnya. Inilah yang menjadikan semua penggemar Lesti dan Bilar semakin bangga dengan mereka berdua, karena mereka berdua tak henti-henti untuk berproses dan belajar terus. Itulah kabar-kabar terbaru di sore hari ini. Jangan lupa bagi kalian untuk
klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terkini mengenai update terbaru Lesti dan Bilar hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.